Baik pemirsa, KMK Purwakarta, alhamdulillah kita sudah mencoba mediasi langsung dengan makhluk yang ada di pohon asem ini. Kita sudah menemukan sedikit jawaban. Tadi yang beliau katakan memang benar, pada zaman dahulu ada dari kiriman, mungkin sepertinya ada salah satu orang yang membenci di sekitaran sini, dan dia sengaja mengirimkan makhluk untuk membuat suasana atau aura yang ada di sini kurang nyaman. Aura yang jelas begitu sangat negatif, sehingga warga sekitar pun mereka kurang nyaman dengan adanya makhluk tersebut. Dan beliau pun mengatakan di sebelah pohon asem ini terdapat benda-benda gaib. Yang beliau katakan tadi adalah berbentuk sebuah keris dan juga batu. Mungkin nanti akan kita buktikan. Ikuti terus KMK Ngaprak Misteri. Baik pemirsa, kita akan mencoba mencari di mana letak energi benda pusaka tersebut yang tadi sudah diutarakan oleh makhluk yang berada di pohon asem ini. Itu pun tadi pemirsa, ada seekor kucing yang menghampiri mungkin letak energi tersebut ada di sekitaran sini. Tadi seekor kucing berdiam sejenak, sepertinya dia mencium energi dari benda pusaka tersebut. Coba silakan Kang Ristawan, Kang Danu, tolong kita akan carikan di mana letak energi benda pusaka tersebut. Ikuti terus KMK Purwakarta Ngaprak Misteri. Baik pemirsa, kita akan langsung mencoba mencari di mana letak energi benda pusaka tersebut. Kita nantikan. Bisa, kita sudah menemukan letak dari benda pusaka tersebut. Coba sedikit bisa dijelaskan mungkin, Kang Ristiawan. Okay. Berbentuk apa itu benda pusaka tersebut? Lumayan sedikit, besar sekali energinya. Sepertinya di sini berbentuk sebuah keris. Ini peninggalan sesepuh, ya, sesepuh yang dulu. Dia pernah menyimpan di sini, cuma niat dia hanya ingin membuang sebuah pusakanya karena dia sudah tidak aktif lagi. Cuman karena ada yang menyimpan kemarin, pada saat itu dia menyimpan jin di sini, sehingga energinya aktif kembali. Jadi lumayan kita sedikit kesulitan juga pada saat merasakan energinya lumayan sedikit kuat. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pusaka tersebut jika diizinkan oleh Subhanallah Kota Allah. Oke. Baik pemirsa, sedikit saya jelaskan kembali. Sepertinya di mana letak energi dari benda pusaka tersebut sudah ditemukan. Kita nantikan untuk penarikan benda pusaka tersebut. Ikuti terus KMK Purwakarta Ngaprak Misteri. Baik pemirsa, kami sedang melakukan
mencari letak energi benda pusaka. Baik pemirsa, ini sudah mencoba melakukan penarikan energi benda pusaka. Kita lihat keluar asap dari tangan pemirsa. Kita lihat keluar asap semakin tebal. Sepertinya energi benda pusaka tersebut sudah didapatkan. Kita lihat pemirsa, letaknya sudah ditemukan tepat berada di samping pohon asam. Baik pemirsa, ini sedang melakukan transfer energi dari benda pusaka tersebut. Kita lihat pemirsa, keluar asap dari tangan, semakin banyak asap yang keluar dari tangan pemirsa. Sepertinya inilah energi dari benda pusaka tersebut. Lihat terus pemirsa, asap semakin banyak. Asap semakin banyak pemirsa, kita lihat keluar dari tangan. Inilah energi dari benda pusaka tersebut pemirsa, sudah ditemukan. Assalamualaikum ya gaib. Ikuti terus KMK Purwakarta Ngaprak Misteri. Pemirsa, tadi kita sudah menemukan energi yang dimana benda pusaka tersebut berada di sebelah dari pohon asam, dan kita akan nantikan penarikan benda pusaka tersebut di episode berikutnya. Ikuti terus KMK Purwakarta Ngaprak Misteri.